السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، عباد الله، معاشر المسلمات والأمهات، أرشدني وإياكن الله. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita semua untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memasuki dosa-dosa yang diremehkan kaum wanita yang ke-19. Dosa-dosa yang diremehkan oleh kaum wanita yang ke-19 yaitu berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Saat Amru bin As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ia berkata kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu karena aku hendak berbaiat kepadamu." Amru bin As ini berkata, "Ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu karena aku ingin berbaiat kepadamu." Maka beliau pun mengulurkan tangan kanannya. Demikianlah baiat yang terjadi antara lelaki berbaiat kepada imamnya, lelaki, dengan cara berjabat tangan. Dan tatkala kaum wanita di zaman Nabi ingin berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyangka enggak apa-apa, seperti juga halnya lelaki kepada lelaki. Mereka juga melakukan hal yang sama. Mereka minta, "Ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu, kami ingin berbaiat kepadamu." Rasulullah menolak. Lalu berkatalah kaum ibu-ibu ini, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menolak? Kenapa engkau tidak mau berjabat tangan dengan kami?" Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi dari Umaymah binti Ruqayqah, apa kata Rasulullah? "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku tidak akan pernah berjabat tangan dengan kaum wanita. Syariat ini bukan hanya berlaku untuk pribadi beliau, tetapi untuk seluruh kaum lelaki sampai hari kiamat dari umat beliau. "Innama qawli limi'ati mura'atin ka qawli limra'atin wahidah." Apa yang saya katakan ini kepada satu orang wanita berlaku untuk 100 orang wanita. Ma'asyiral muslimat yang kami muliakan, Bunda Aisyah menceritakan, ini hadis dari Imam Bukhari, bahwa dulu Nabi SAW membaiat kaum wanita dengan mengungkapkan ayat berikut ini: "La yushrikna billahi syai'a." Dalam isi baiat itu, mereka tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Isi salah satu baiat. Saat itu kata Bunda Aisyah, tangan Nabi tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun yang tidak berada dalam kewenangan beliau. Jadi, berbaiatnya lelaki
Sedangkan bayat itu lebih wajib, lebih penting daripada hanya salam-salaman sehari-harian kan? Itu pun Nabi menolak. Maka dengan ini ibarat Allah yang kami muliakan, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ahli-ahli fiqihnya sepakat mengatakan keharaman bagi lelaki yang bukan muhram dengan wanita yang bukan muhram berjabatan tangan. Tapi lihat hari ini di kantor-kantor. Lihat hari ini di perusahaan-perusahaan. Lihat hari ini dalam pergaulan sehari-hari. Umat ini telah mencampakkan sunnah yang agung dan mulia ini. Bagi mereka sudah dianggap normal dan biasa berjabatan tangan lelaki dan wanita. Ustaz, kan tidak sebagai Allah juga. Waduh. Tapak tangannya mah. Ini bahasa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sesuatu dan Rasulnya telah mengharamkan sesuatu, maka Allah maha tahu bahwa di balik keharaman itu ada kebaikan yang diharapkan. Tapi ketika keharaman itu dilanggar, maka kebaikan itu tidak didapat, kebalikannya yang terjadi adalah mafsadah. Sentuhan tangan dengan sentuhan tangan lelaki yang tidak muhram dan wanita yang tidak muhramnya, ini adalah setruman. Ya, yang akan memberikan asar yang buruk dalam waktu jangka waktu yang cukup panjang dan lama. Setidaknya menguruhkan jiwa orang itu, keruh jiwa orang ini. Sekalipun dia berkata, saya tidak syahwat lah salaman dengan dia. Salaman biasa saja. Selama itu diharamkan, maka dia haram sampai hari kiamat. Itu adalah mengotorkan jiwa, mengotorkan hati. Satu titik hitam menetes ke hati kita. Dan satu titik hitam itu tidak akan pernah dibersihkan oleh Allah kecuali kita taubat nasuha. Ustaz, kalau kami nagaik-gaik kok, Pak Ustaz? Kece ibu, ibu nagaik-gaik. Tapi ibu pada sinak. Ya, terjawab. Kalau ibu gaik-gaik dan ibu padusi, maka hukumnya sama. Lanjutlah, kami anggap anaknya Ustaz. Ah, susuannya ketika bayi dulu. Kalau dia anggap anaknya, susuannya ketika bayi dulu. Kalau tidak, jangan cipu-cipu. Ini maknya. Ada orang-orang tertentu yang mempunyai penyakit secara ininya, dia malah terangsang melihat yang gaik-gaik. Jadi kita untuk mengantisipasi ini, maka syariat Islam tidak pernah mengkhususkan illal gaik-gaik min hunna, kan ada kan? Ya. Kecil yang gaik-gaik saja dari mereka, la ba'sa bikum bihinna, kan enggak ada kan? Tidak ada apa-apa bagi kamu bersentuhan tangan dengan mereka. Enggak ada. Ayatnya la usafihun nisa. Saya tidak mau berjabatan tangan dengan kaum wanita. Ale padusinyo. Lai, enggak boleh tu. Jangan kan idik le. Lah mati sebulan nak laki-laki menyentuhnya. Cuba cari lihat tu. Meninggal saja nak dalam nak boleh dikakuk dia laki-laki tu. Selagi ada anak padusinya, aijan suaminya memandikan. Sampai murid itu mana, Bu? Bukan haram dak. Suami boleh ya. Tapi selagi ada anak padusinya lebih afdal padusi. Sampai itu mana, Bu? Bagaimana ketika hidup, maka alasan apapun tidak diterima. Mau mak-mak, mau gaik-gaik segala macamnya. Baik. Demikian satu hukum yang hari ini betul-betul secara merata umat Islam, umat Nabi Muhammad melanggarnya, khususnya wanita. Lalu bagaimana Ustaz, nyonyoan tangannya kawak Pak Ustaz? Dia yang menjulurkan tangannya kepada saya. Maka cukup ibu-ibu dalam jilbabnya seperti ini. Kalaupun dia memaksa menyentuh, maka dia sudah menyentuh di balik kain. Ya, kan ada laki-laki yang memang enggak ngerti hukum. Ya. Dia memang tidak dengan syahwat, tetapi dia enggak tahu ini ada larangan. Maka dalam jilbab ibu. Dengan itu dia, anggaplah dia menyentuh. Apa kala ben bana mak-mak gitu kan? Ah, disentuhnya itu sudah di atas kain. Ya, baik. Ya. Taib. La ayyut'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahu min ayyamus samra'atan la tahillah. Artinya, jarum besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Ulangi lagi, kita dengarkan kembali. La ayyut'ana ahadukum bimakhitin min hadid khairul lahum min ayyamus samra'atan la tahilullah. Artinya, ulang lagi. Seandainya salah seorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Naam. Menyentuh. Sebenarnya menyentuh ini, apakah wanita itu memakai baju atau langsung dengan kulit, sama-sama menyentuh. Alah di gabinya den. Ha?
Di gabinya dan nah, kan tu? Nanti gabi itu kan harus yang kulit dengan kulit. Bisa antara jari dengan? Iya. Iya. Di gabi, di gubi, terserah lah. Mas-mas muda-muda dulu kan yang muda itu? Iya, Mak. Kita ulang kajilamu. Haram. Mak, Bu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 30 dan ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan bagi laki-laki yang beriman, hendaklah dia menahan pandangan matanya. Sedangkan pandangan mata saja lah ditahan apalah sentuhan tangan. Bu. Oh, Bu. Ayo mau sebut barusan. Sedangkan pandangan mata saja lah ditahan, apalagi sentuhan tangan. Sebenarnya ini tajam sekali ini ayat. Ayat ini jelas sekali. Sedangkan pandangan mata, lelaki disuruh untuk menahan apalagi sentuhan tangan. Maka dengan ini terjawablah pertanyaan. Ustaz, awak baurui ustaz. Tukang urui itu laki-laki. Awak nyulai butonya pun ustaz. Ha? Kok banyak bahasa ibu-ibu kok? Ini nama calik ada pun ustaz. Ah, kan? Terjawab sudah dengan pembahasan ini terjawab. Maka yang kemarin ada pembahasan masalah body shape apa namanya? Spa. Luluran. Enggak boleh, Bu. Kalau mau luluran juga, maka luluranlah dengan diri sendiri, suami sendiri. Itu yang paling baik. Anak perempuan bagaimana? Boleh tidak? Dia orang enggak? Tidak boleh seseorang melihat aurat orang lain, kan begitu kan? Nah, sedangkan meninggal sewa, anak gadiwa yang mandian bapak adabnya. Ha, jelas. Ketika kita sudah jadi mayan, anak gadis kita yang memandikan kita, maka wajib ditutup dengan kain. Dan anak kita memasukkan tangannya ke dalam glove. Ya, sarung tangan, baru dia mencuci tubuh kita dengan, padahal udah mati kita, apalagi hidup. Maka melihat aurat ibu, melihat aurat anak tetap tidak boleh. Hah? Bekam, nah di sekarang ini sudah ada cara bekam yang sunnah, alhamdulillah, khusus bagi wanita. Sudah ada baju bekam khusus. Nanti si wanita ini ditanya dulu apa penyakitnya, maka titiknya sudah jelas. Ada bajunya khusus untuk yang gula, maka titik-titik akan dibekam itu adalah ini. Jadi baju itu macam jubah dipakai, hanya bagian itu saja yang bolong. Hanya bagian itu saja yang bolong. Nah, berbekamlah di situ. Ya. Aha. Jadi kalau bagi para pembekam, ada tukang bekam sini? Mana? Ah, sekarang coba kita dari sekarang mulai dijahit jubah khusus atau baju khusus untuk bekam. Yang ada lubang-lubangnya saja. Taip. Udah. Ada permasalahan yang lain berkaitan dengan masalah haramnya laki-laki, wanita bersentuhan dengan lelaki. Berjabatan tangan dan sebagainya. Berjabatan tangan awalnya dulu. Iya. Hal hunaka min su'al? Apakah ada yang mau bertanya? Ngapain? Bersuci, terus, hah? Dengan sarung tangan, sarung tangannya harus tebal dari kain yang tebal, sehingga kita tidak mampu merasakan apa-apa selain hanya sekedar menyentuh, ya. Istilahnya kalau nyu punya kutil, tidak terasa ada tangan awak baso ada kutil yang awak paci, baik ya, tabah bu maksudnya. Silakan, ada lagi mau bertanya? Jika tidak ada, masuk kepada dosa ke-20 yang sering diremehkan wanita. Ibu, yang 19 tadi betul enggak? Sering diremehkan ke wanita enggak? Iya. Ya. Apapun alasannya, agama tidak menerima. Nyuma makwa, Pak Ustaz? Nyuma makwa. Kalau lima mak kontan awak, maka dalam agama nyuma muhram awak.
berjabatan tangan yang memak kontan tak masalah. Ibu mau tahu ayat-ayat tentang muhram? Surah An-Nisa ayat 23. Nah, itulah muhramnya ibu-ibu. Di luar itu, maka bukan termasuk muhram ibu. Kak dibaca sekali layang tak? Hah? Sekali layang sajalah. Coba lihat surat An-Nisa ayat 23. Biar kita tahu yang mana laki-laki yang tidak boleh kita berjabatan tangan dengannya. An-Nisa itu surat keempat. Ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Artinya diharamkan atas kamu, berarti inilah muhram kita. Diharamkan atas kamu. Siapa? Ibu-ibumu. Ibu kamu. Berarti anak-anak laki-laki adalah muhram. Kan begitu. Sekarang kita balik, Bu, ya. Kalau ibu berarti anak laki-laki adalah muhram. Boleh berjabatan tangan. Gitu. Lanjut. Anak-anakmu yang perempuan. Anak padusia, Wak. Anak padusia, Wak. Anak padusia kandung. Ya. Yang perempuan berarti ayahnya adalah muhramnya. Nah, berarti boleh berjabatan tangan. Ya, terus. Saudara-saudaramu yang perempuan. Bagaimana dengan ayah tiri? Jangan capek nang ngecek nabuliah. Tarik dulu baca ke bawah. Terus yang ketiga. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Artinya kalau kita apa? Keponakan laki-laki. Ya, ponakan laki-laki saudara bapakmu yang. Aceh-acehnya tadi? Saudara bapakmu yang perempuan. Ati bu dewa etek. Berarti keponakan laki-lakinya. Ya betul ya? Berarti ini muhramnya. Ya? Baik, terus. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Ati bunya sepupu. Yang laki-laki. Berarti itu muhram kita. Saudara ibu. Maaf. Keponakannya tibo yo tu. Tapi dari pihak indua. Ya. Oke. Terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Jadi kalau buat gambarnya mau diko tadi ko. Ulang balik Bu dari awal. Iko awak. Awak. Silakan Bu. Diharamkan atas kamu atau mengawini ibu-ibumu. Ini awak kini kau wanita kah? Yang dimaksud adalah wanita. Ibu berarti bapak, ayah kandung. Ayah kandung. Terus anak-anakmu yang perempuan. Anak perempuan. Anak kandung PR. Anak kandung PR, maaf. Anak kandung laki-laki. Ya. Anak kandung. Oke. Terus? Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudara perempuan berarti saudara laki-laki. Kemari penyo kah? Kan? Iya enggak? Saudara laki-laki. Ambe abang bayi adik nang kandung, saudara laki-laki kandung. Terus? Saudara
saudara-saudara bapak, ini kok ayah kandung kan? Ah, kok ada saudaranya. Ah, umpamanya yang laki-laki. Yang laki-laki. Saudara ayah kandung. Ah, saudara ayah kandung. Ya, atau mamak ya? Hah? Maite. Paite. Ah, iya iya. Adil lah, pokoknya paham. Pak Ete. Alah. Terus ya lah. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Sebentar. Ah. Saudara ibu. Ibu-ibu kamarilah payahnya itu. Ah. Saudara laki-laki ibu kandung. Ah, anda mau mamak ya? Ya. Mamak. Ah. Oke, okay, terus? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Ini saudara laki-laki kan? Ya. Ah, kau anak-anak produsinya. Berarti anak laki-lakinya kau? Ya. Hanya kan punya anak-anak kau? Ya. Ah, ya. Jadi, anak laki-laki dari anak laki-laki dari mereka. Ah, namanya kau? Ah? Punakan dia. Ah, punakan kandung. Terus, Aleh? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Ah, kau anak saudara? Anak-anak? Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara perempuan. Berarti hampir sama, bersama. Ini saudara perempuan. Nah, anaknya? Ya? A-A tibonya kaya? Anak laki-laki dari etek. Dari etek kandung. Hah? Anak laki-laki dari etek kandung. Kau kan etek kandung. Ya. Iko kan etek ko apakah? Ulang balik, Bu. Anak perempuan ya dari saudara-saudaramu yang perempuan. Iya betul. Ini saudara perempuan, ini saudara laki-laki. Ah, ini saudara perempuan kan enggak, ini enggak usah ditulis sebagai mahram. Karena kita enggak akan pernah menikah dengan sesama perempuan. Jadi enggak usah ditulis. Oleh karena itu, yang ditulis adalah yang laki-lakinya. Kalau ini makanya kita tulis saudara laki-laki kandung. Karena ini mahram, paham? Jadi ini adat tapi kita kosongkan. Dia adalah saudara perempuan kandung kita. Anaknya laki-laki berarti adalah mahram kita. Kita tak boleh nikah dengannya. Boleh bersentuhan tangan, boleh bersalam-salaman. Terus? Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Aha, ini dia. Ibu susuan. Ya? Nih. Sekarang berarti, kalau ibu susuan berarti anak laki-laki susuan. Anak laki-laki yang susukan. Ah, ke bawah tiba itu ya. Ah, ini anak laki-laki susuan. Ah, anak laki-laki susuan bagi si wanita ini, bagi si awak ini, wanita ini adalah muhramnya seumur hidup. Dia persis seperti ibu kandungnya. Terus? Saudara perempuan sepersusuan. Saudara seperempuan, kau awak tadi kau berarti saudara laki-laki sepersusuan. Ah, pergi kemari, ke bawah. Sejajarkan. Saudara laki-laki sesusuan. Oke. Okay. Saudara laki-laki sesusuan. Terus? Ibu-ibu istrimu atau mertua? Ibu-ibu istrimu atau mertua? Ibu-ibu istri. Berarti suami. Ibunya suami, ayahnya suami. Ah, ayahnya suami. Mana suami? Suami kemana perginya? Ah, sini aja deh. Ayah suami. Suami mahram enggak? Hah? Hah? Suami mahram? Suami mahram enggak? Suami mahram enggak? Jangan batili-tili, yoleh. Kalau nyo mahram, maka boleh awak nikah jenyo sama idik. Berarti suami bukan mahram. Ayah kandung suami.
ayah kandung suami. Tidak pakai ayah kandung, suami kandung dah. Ayah kandung suami. Terus siapa lagi? Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu cemburu. Anak laki-laki tiri. Yang kita mak, bu, kita sudah berhubungan intim dengan ayahnya. Jadi awak menikah jo duda, yang duda tersebut punya anak-anak, ya. Lalu ternyata setelah menikah dengan si duda, duda itu berhubungan intim dengan kita. Ya, suami istri lah. Maka anak kandungnya laki-laki menjadi muhram kita seumur hidup. Ya. Hmm? Walaupun macarai nawak jo apaknya. Nananaknya kau lah tetap diharamkan seumur hidup. Ya. Jadi kau ayah kandung suami, si kau tadi kau? Apa tadi, Bu? Anak tiri laki-laki, berarti payahnya kemari. Anak tiri laki-laki. Oke, terus. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, aha, dan sudah kamu ceraikan, nah, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Halo, Bu. Kalau seandainya ibu menikah dengan seorang duda yang punya anak, ternyata si duda ini belum sempat bersetubuh dengan ibu, dengan kita, ya, kita janda, dia duda, dan belum sempat. Anaknya bujang. Si duda ini sudah umur 57 tahun, ya, baru saja menikah, dia meninggal. Anak bujangnya boleh menikah dengan kita. Kenapa? Karena kita belum sempat berhubungan dengan ayahnya, ya. Kecuali kalau kamu belum sempat berhubungan dengan ibunya, kan itu ayatnya tadi itu. Nah, kini yang nyanyanya tadi itu awak nempelusi, ya. Terus? Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantumu. Yes, diharamkan bagimu istri-istri anak kandung. Artinya apa? Minantu laki-laki haram. Nyumuh ramawa minantu laki-laki. Kamu apa ini kok? Minantu laki-laki. Menantu laki-laki. Ya, itu tu ya. Suami daripada anak produksi awak. Kan ya kan? Tapi anak produksi kan doang. Ah, kan ada orang kau minantu dan kau padahal nyawa anak eteknya. Ya segala macamnya gitu kan? Baik. Minantu laki-laki dari anak gadis kandung kita. Apalagi, Bu? Dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Ah, ini lain lagi. Ini lain lagi, enggak boleh menikahi di waktu yang sama dua wanita kakak beradik kandung. Idik je baru uninya, masih orang menikah je uninya, lah dia nyolok nikahi lah. Haram hukumnya. Okey? Sekarang ibu-ibu yang kami muliakan, inilah dia, coba hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inilah mahram ibu. Ya, dengan mahram ini ibu boleh berjabatan tangan. Di luar daripada ini seluruhnya adalah haram. Kenapa haram? Karena agama mengatakan haram. Pak Mak orang ustaz, aja banyak tanya nalah. Ya, aja banyak tanya nalah. Kalau dia teragak masuk surga kecik Nabi, taat sajalah. Nang kalau angin, lubang ikua. Pak Amaku muka yang dibarasiahkan, tangan yang dibasuh, segala macamnya, jangan banyak tanya. Karena begitulah syariatnya. Kalau mau masuk surga, jalankan. Anda masuk akal, Ustaz, Anda terserah lah. Ya. Untuk orang-orang yang nyeyel begitu, Bu, gitu aja, ya terserah. Kalau enggak mau dengar, ya uwais. Ya. Yo, oh, minang kan sekitar boya uas. Baik. Kita kembali kepada kitab kita. Allah marhamna bil Quran. Yup. Tidak muhram. Pokoknya, ibu jangan banyak tanya, Bu. Intinya di luar ini saja, berarti sudah bukan muhram kita. Yang mengucapkan salam, kita boleh baca waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Namun ibu-ibu, kalau wanita memulai dalam syariat kita, coba ibu baca.
supaya ibu tidak mengatakan ini hal yang diada-ada. Coba kita dengarkan bersama-sama. Silakan, Bu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para pengikut mazhab kami mengatakan bahwa salam itu dilakukan wanita dengan wanita, seperti laki-laki dengan laki-laki. Adapun bila wanita dengan laki-laki, maka menurut Imam Abu Sya'ad Al-Mutawalli, jika wanita itu adalah istrinya atau budak wanitanya atau salah satu mahramnya, maka kedudukan wanita itu baginya seperti memberi salam dengan laki-laki lain. Dengan demikian, masing-masing dianjurkan untuk memulai salam kepada yang lain, dan yang diberi salam wajib membalas salamnya. Faham ibu maksudnya kan? Kalau itu istri, budak laki, budak wanita kita, segala macamnya, maka posisi mereka sama dengan laki-laki lain kepada kita. Artinya kepada saya, boleh dia mengucapkan assalamualaikum duluan. Kalau dia adalah istri saya, assalamualaikum dah. Ya kan? Silahkan. Baik. Lanjut. Namun, jika wanita itu bukan mahramnya, bila ia cantik, yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, maka laki-laki tidak boleh memberi salam kepadanya. Seandainya laki-laki itu telah memberi salam kepadanya, maka si wanita tidak boleh menjawabnya. Begitu pula, wanita tidak boleh memulai salam kepadanya. Jika wanita telah memberi salam, si laki-laki tidak berhak menjawabnya. Jika laki-laki menjawabnya, maka hukumnya makruh. Makruh. Ibu, ini salah satu mazhab. Kalau ibu lihat mazhab yang lain, wanita menjawabnya dengan lirih. Ya? Bukan berarti ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wai mantik bana ego. Pertama, ibu tidak dibenarkan mengucapkan assalamualaikum kepada lelaki yang bukan mahram. Satu. Yang kedua, ibu sudah baca sendiri ya. Kalau laki-laki yang mengucapkan salam kepada kita, maka di sini katakan tidak boleh menjawabnya. Kalau dijawab gimana? Makruh. Ya, hukumnya makruh. Kalaupun menjawab dengan suara yang waalaikumsalam. Gitu. Ya, terus apalagi orang sekarang, Bu. Pakai pakai. Halo, waalaikumsalam. Halo wajawe lo le. Ah, inilah Ibu, karena kita lama sudah tidak dalam atmosfer Islam yang benar, akhirnya kita sudah terkotorkan oleh akhlak yang salah. Lanjut, Bu. Dan jika wanita itu sudah lanjut usia, yang tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ia boleh memberi salam kepada laki-laki, dan laki-laki pun boleh menjawab salamnya. Assalamualaikum, Yuan. Amak-amak lah nak bagi gila yang ucapkan salam. Ya kan? Assalamualaikum, Nek. Kamu, Nek? Kalau gua begitu, dipersilahkan. Ya, lanjut. Ya. Candu ya, Bu. Uya kalau ibu menelpon ke Uya, ibu, mungkin ibu kecenyu adik ambo. Ayah ambo. Ibu dengar lah suaranya di telepon, Bu. Bantua kakak beradik juga suara Umar. Mudo mana suaranya di telepon. Padahal umurnya hampir 1 tahun. Ya, Bu, ya. Tapi beda kalau orang mendengar suara ambo, orang menebak kalau ada cucunya. Ya. Lanjut. Maka laki-laki boleh memberi salam kepada mereka. Atau bila terdapat kumpulan laki-laki dan aha, kalau wanitanya banyak, laki-laki boleh assalamualaikum. Ya, wanita ketika mendengar itu, silakan mereka menjawab yang mana saja mau menjawab waalaikumsalam. Ya, tapi kalau seorang-seorang, Bu, ke hati perginya, Bu. Oh. Iya, ke hati perginya. Terus? Atau bila terdapat kumpulan laki-laki dengan jumlah banyak, lantas memberi salam kepada satu wanita, maka ini dibolehkan jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah pada semua pihak. Ya. Terus, Imam Ahmad? Imam Ahmad pernah ditanya tentang hukum memberi salam kepada kaum wanita. Maka ia menjawab, jika wanita itu sudah lanjut usia, maka tidak apa-apa. Jika ia masih muda, maka tidak boleh memintanya agar berbicara. Ulama Sufah mengatakan, kaum wanita tidak disyariatkan untuk memulai salam kepada kaum laki-laki. Karena kaum wanita dilarang menggunakan azan dan iqamah serta membaca Al-Quran dalam salat dengan suara keras. Mereka melanjutkan, namun ada pengen
kalian bagi mahram wanita tersebut, maka ia tidak dibolehkan untuk memberi salam. Maka ia tidak dibolehkan untuk memberi salam kepada laki-laki mahramnya. Iya, kepada udanya, kepada adik laki-lakinya, ya, kepada yang mahramnya, yang ini tadi boleh dia. Assalamualaikum, tidak ada masalah. Oke, okay? Ibu-ibu, ya. Kenapa? Adabnya kan baca assalamualaikum. Makanya kalau kita masuk rumah itu kan ketok pintu, ya. Kalau seandainya kita lihat laki-laki di dalam, ya, maka kita tidak usah mengucapkan salam. Kalau dia memang laki-laki, ya, langsung saja minta maaf, boleh bertanya, unyang manyo, nah, kan. Ya. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan, kita tahu ini bagi orang-orang yang hidup di zaman sekarang dianggap terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim, sama dengan jabatan tangan tadi. Payah bana mah kiranya bagamu kok. Hah? Payah bana mah kiranya bagamu kok. Yang payah itu adalah bagi yang tidak siap untuk melaksanakan Islam secara kafah. Bari pak baru payah. Tapi yang berhasrat melaksanakan Islam secara kafah, ketika dia tahu seperti ini, maka dia bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, ambo tahu kini. Nah, lape-lape, Allah pasti mengampunkan dosa-dosanya. Allah pasti akan bersihkan masa lalunya yang tidak baik itu. Silakan, ada yang lain pertanyaan? Ustaz, kalau kita kan baca ini WA sama Ustaz, kan kalau ucapkan salam, kan diketik tidak bersuara itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kalau dalam sunnahnya, Bu, kalau kita lihat dalam bismillah. Ya. Bismillah kepada saudaraku atau kepada ustaz mau bertanya satu. Numpang tanya cie. Gitu ya. Baik. Ibu seorang. Ibu seorang. Dialah terbiasa ya, terbiasa ya. Kalau sananya ancak ibu pilih yang lebih tua dari ibu, yang lah mak-mak benar. Pak Ustaz, mak ini Pak Ustaz ini gitu kan. Kami lah bayangkan ini gue Pak Ustaz sikit. Ya. Rupanya Ustaznya bengal lah ya. Hah? Hah? Tidak terang aduh Pak. Nah, tadi Bu. Yang ke-21, ini juga salah. Dan ini saya peringatkan istri saya, jangan coba-coba lagi lakukan ini kepada siapapun laki-laki. Lemah lembut mengecek. Lemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Menjelujuh jantung, menjelujuh apa namanya Bu? Menjelujuh lain lagi, apa namanya kau? Bergetar ke jantung orang yang menanganya. Lameh rasanya sandi-sandi tulang. Menanganya mengecek lambui suaranya lai. Rancak susunan kata-katanya. Enggak. Memang iyo. Jadi Bu, ini kalau memang suaranya lembut, semuanya kan bisa dilatih ya Bu ya. Kalau lembut itu pakaikanlah untuk muhram kita. Pakaikanlah untuk sahabat-sahabat wanita kita. Tapi tidak boleh dipakaikan kepada kaum lelaki yang bukan muhram kita. Iya Bu, suara saja sudah banyak orang terkena fitnah. Mbak Bu. Iya Bu. Hah? Deh, mau apa tanya aja baru lah. Tapi lah baca Bu, asalah tobat kalau diampuni dia Allah. Iya. Iya. Baik. Kita dengarkan berikutnya, berlemah lembut dan memperindah kata-kata saat berbicara dengan lelaki yang bukan mahram. Tidak boleh. Jadi bagaimana bicaranya dengan laki-laki? Tolong bahasanya yang perlu saja, ya. Tidak ketus tapi jelas. Ya. Minta maaf Ustaz sedang tidak ada. Kan begitu kan? Atau ada perlu apa ya? Ada yang bisa dibantu? Kan jelas Ibu ya. Ada yang bisa dibantu? Beda Bu,
Oh, Ustaz sedang di kamar mandi. Nah, ada pesan enggak ya? Itu lain lagi tuh, Bu. Undeh-mandeh mau demah lah bantuk bini Ustaz ke. Ya, kamu itu aja lah. Ya, silakan. Ibu-ibu yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31. Apa firman Allah di sini? Wala yadribna bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihinna. Artinya, Bu, baca. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Naam, naam. Bu. Bu. Kaum wanita jahiliyah dulu, mereka punya galang-galang di kaki, Bu. Batih orang itu kan acaranca. Sengaja mereka goyang-goyangkan apa tuh berjalan tuh, biar tak terangnya bahasa. Nanti ketika laki-laki melihat akan terlihatlah betisnya. Berarti dia menyengaja. Kalaupun tidak nampak betisnya, seindak-indaknya tumik ke bawah, kau kan nampak putih atau indaknya berusia ke. Ya, nampak berasiah atau indaknya kulit berusia ke. Itu yang dimaui oleh sebagai wanita jahiliyah. Nah, saat hal yang tersembunyi dari perhiasannya, maka itu janganlah disengajakan untuk agar diketahui oleh orang lain. Ini dikiaskan kepada suara. Dikiaskan kepada suara. Salah satu perhiasan wanita adalah suaranya yang lembut. Salah satu perhiasan wanita adalah suaranya yang lembut. Salah satu perhiasannya. Ibu tahu enggak siapa yang agak susah untuk berlemah lembut dalam mengecek badannya produksi? Hah? Orang butet. Hah? Maka mereka kalau mengecek itu jarang yang lembut, Bu. Oh, ada apa? Kau mau apa? Lain lagi. Iya. Oh, lain lagi. Ambo, Bu, kedatangan orang mah dulu. Masih ingat, Syah? Ingat orang yang mana yang datang, yang namanya siapa dulu? Islam ya, siapa? Nur Islam ya. Saat nelfon dengan saya, dia pakai bahasa Arab. Dia, Bu, ambo laki-laki normal, Bu. Mendengar suaranya, rasa suka jatuh jantung. Iya, mana, Bu? Ah, kecek, mau gak usah, mulu lambung ngecek, coba jago, Bu, kan? Rusak hati, Bu. Mendengar suara saya, rusak hati, ya, Bu. Bersobok aja, nyok, tinggi. Tinggi lah orangnya. Ya. Ah, untunglah nasib baiknya nak lama dia pergi kumbuah dah. Padahal dia mencari sampai ijrah, Bu. Indak lah suami tu. Ya. Ha? Aman, Bu, aman. Ambul langsung dipacik dari rumah, Bu, sama. Terus. Ini menandakan bahwa suara memang ada mengandung perhiasan. Suara wanita adalah perhiasan. Ya, terus. Terkait dengan ayat ini. Ya. Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya adalah hendaknya wanita tidak berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan kata-kata yang merdu dan mengundang perhatian. Yakni, janganlah wanita berbicara dengan laki-laki bukan mahramnya sebagaimana ia berbicara dengan suaminya. Ya. Jangan. Kalau ibu masih bisa orang lain diandalkan untuk berbicara, maka andalkanlah orang lain ini. Orang itu adalah laki-laki. Ambo perlu bertanya juga Ustaz Tuah. Asyik yang bisa ibu andalkan bertanya. Adik laki-laki, suami, anak laki-laki, suruh dia bicara dengan Ustaz itu. Keraskan suara. Nanti ibu yang bisikkan, tanya ke Ustaz, tanya ke Ustaz. Itu lebih bagus daripada ibu yang langsung bicara. Ya? Begitu. Lanjut. Mereka memilih kata-kata yang lembut dan menarik. Ini merupakan perbuatan yang membangkitkan syahwat di dalam hati laki-laki dan mengorbankan hasrat di dalam jiwa mereka terhadap wanita. Jangan ada yang mengira bahwa kecondongan dua insan yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan, terjadi hanya lantaran pandangan saja. Penciuman dan pendengaran merupakan indera paling kuat yang dapat membangkitkan organ-organ seksual, baik pada laki-laki maupun perempuan. Tanpa ada perbedaan, namun pada laki-laki lebih kuat. Lagi jelas tuh. Hah? Alah. Saya rasa
Sampai di sini saja ibu sudah dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak pantas bagi wanita-wanita untuk memperindah suaranya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. La yakhda'na minal qaul fayatma'u, ya, la yakhda'na fil qaul. Hendaklah kaum wanita jangan melembutkan suaranya dan mengindah-indahkan suaranya. Fayatma'u alladhina fi qulubihim marad, maka orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit akan tamak kepada dia, akan berhasrat kepadanya. Itu maksudnya kah? Ya. Taib. Yang ke-22, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Ya. Boleh dalam bab menuntut ilmu, tidak masalah. Dalam bab menuntut ilmu macam sekarang, ibu bertanya kepada saya di depan orang banyak. Saya ngomong sama ibu, ya. Dalam bab pengajian seperti Rasulullah juga lakukan kepada kami ibu. Rasulullah bicara dengan jamaah yang wanita. Jamaah wanita bertanya, Rasul menjawab. Ya, selagi dalam majelis ilmu. Tapi kalau berdua-dua, kalau ambo le jo ama, ibu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya kan? Ambo le jo ama. Tapi kalau ambo jo muda akhwat-akhwat yang muda-muda, ya. Tunduk asal wajah. Hah? Indak ke bahagi nak ke bahasa kamu dah disapu tu. Ya. Tunduk asal wajah. Ambo kalah paham. Lah ambo yang mengajang kaji mah. Hah? Lawak samu baca kitabnya mah. Jadi indak lo kau mengecekkan sombong aja mah boleh. Padanya bentuk ilmu Jawa. Saatnya dia mengamalkan ilmu dan saya harusnya bangga alhamdulillah murid ambo lai mengamalkan kaji. Kami itu kan. Yang penting ibu sampai ah, tu lain lagi tu. Lah buang muka ibu tu lain lagi tu. Ambo yang bertanya ke diri ibu, ah salah ambo. Tapi kalau ibu menunduk, itulah adabnya. Ya. Namun mudo cak moga. Nah, berikut ini juga, ini terakhir. 22. Berduaan dengan lelaki bukan mahram. Berduaan. Bukan. Berduaan dengan lelaki bukan mahram. Maksud berduaan yang dilarang adalah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya di tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Gitu maksudnya. Berduaan merupakan perbuatan jahiliyah dan termasuk dosa besar. Tapi kalau ibu berduaan dalam artian ia sopir rangkot di depan, ibu di belakang surang. Nah, sementara ibu lalu lalang di pasar, di rangkot kok lah ikhtilat kok lah akhirnya risau surang sibuk padahal tak begitu. Ya. Tapi yang dimaksud adalah ketika ibu berdua-duaan dengan lelaki yang tidak ada orang lain yang bisa melihat. Hah? Ya, yang kita ini yang laki-laki, yang wanita, maka itu diharamkan hukumnya bagi wanita. Tapi sekarang wanita-wanita hari ini, apalagi anak-anak kita, anak gadis kita, sudah menganggap itu adalah sebuah style, lifestyle, ya, sudah gaya hidup. Na'udzubillah, pasti terjadi perzinahan. Banyak betul perzinahan, Bu. Sekarang di YouTube dimuat berbagai macam hal yang tidak pantas dimuat ibu-ibu. Jijik kita melihatnya. Anak SMP, anak SMA, bahkan anak MAN, anak Sanawiyah pun melakukan hal yang tidak pantas. Dengan bangganya dia disorting oleh kawan-kawannya, kemudian disebarkan ke seluruh dunia bisa melihat. Berjilbab pula itu. Tangan laki-laki marsih resik ke mahkamah. Mau mencari ada buatnya jadi. Tapi beginilah, Bu. Beginilah bentuk diantara kenapa Allah sementara dari awal itu mengharamkan jangan sampai berdua-duaan. Karena kan banyak rembesan-rembesan yang kesana kemari. Apalagi memegang media sekarang memang dajjal. Memang dajjal. Bukankah ibu mengetahui tanda-tanda akhir zaman adalah saat corong-corong dajjal sudah masuk ke rumah-rumah muslim Arab. Hah? Iya, orang-orang muslim. Bahkan di gurun Sahara sudah ada parabola. Di gurun Sahara, rumah sekadang-sekadang tepat tangannya. Ah, di luar parabola semua kadang di rumah. Alhamdulillah ya ibu ya, berduaan dengan lelaki yang bukan mahram ini termasuk di antara dosa yang hari ini dianggap remeh oleh kaum wanita. Ya? Ya, dengan sopir. Sebaiknya ibu kalau bisa, ibu terapkan gaya mobil-mobil Arab, Bu. Mobil Arab gimana? Dia wanita
tuannya di belakang, sopirnya di depan, jarak antara dia itu sudah terbatasi oleh kaca hitam. Oleh kaca hitam. Jadi sopir gak bisa melihat kepada tuannya. Sementara tuan dari belakang bebas melihat ke depan, ke jalan. Kalau ngomong terdengar suara kayak orang ngomong dia nu. Kayak ngomong apa itu? Awak ada rumah papaga mah. Ada rumah papaga, awak takkan. Mengecek terengah gitu kan. Nah, kita pun kalau mau ngomong bisa. Sebenarnya ini lebih aman. Jadi tidak ada interaksi langsung. Kayaknya itu perlu mobil yang sudah di apa namanya? Dimodifikasi ya. Iya. Iya. Cuma Ibu sebentar, Bu, sebentar. So, kalau Ibu memang harus juga gitu kan, Ibu di belakang. Tidak boleh kita di depan. Ya. Jangan-jangan sopir yang di belakang, salah lagi itu. Ya, silakan. Ayahnya cari suami saya. Bingung. Ayah anak kita cari suami saya. Orang tua murid. Dari tadi kayak ngomong. Nah, orang tua murid. Ayahnya keluar, anaknya nggak mau ya, dia keluar. Ayahnya keluar, anaknya nggak mengaji kan. Jadi ayahnya terpaksa juga di ruangan yang sama di sini. Jadi gimana itu? Nggak boleh, kalau begitu anunya nggak bisa diterima anak itu. Kita melanggar syariat. Nggak boleh. Dia harus cari guru laki-laki pula. Nggak boleh. Tidak boleh. Sampaikan dengan baik-baik kepada orang tuanya. Ya, kalau perlu kasih lihat ini. Iya bagus. Ya kalau begitu nggak boleh diperturutkan. Dia harus cari guru laki-laki, ya sehingga dia bisa temani anaknya di sampingnya. Itu udah ayah yang bagus tuh, alhamdulillah. Tapi bagi kita yang guru ngaji yang perempuan, artinya nggak boleh kalau ayahnya nampingi. Dah. Baik, kita lanjutkan, Ibu. Nah, berikut ini adalah dalil-dalil tentang pengharaman berdoa dengan lawan jenis. Yang pertama dari Al-Qur'an langsung. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Tolong baca Bu terjemahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang kabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagimu dan hati mereka." Ya, Ibu. Sekarang ini alhamdulillah sudah ada model-model pintu rumah yang bisa menjulurkan sesuatu. Itu termasuk meminta sesuatu dari belakang tabir. Ya, enggak usah pakai buka pintu. Ketika Ibu bisa mencigap, maka ketahuan ternyata bukan muhram saya. Maka Ibu langsung ngomong, "Ada perlu apa?" "Saya mau ngantarkan ini." Maka buka saja yang kotaknya yang kecil itu di pintu kita, dia masukkan. "Terima kasih." Ya, selesai. Enggak perlu buka pintu. Dia tidak perlu melihat wajah saya, wajah Ibu, Ibu juga tidak melihat kepada wajahnya. Pintu kecil yang sebesar ini yang bisa dibuka, ya. Nah, silakan dia serahkan sesuatu apa kek, gitu kan? Ini lebih aman. Inilah yang maksud dengan ayat ini. Ini dibuat di Eropa. Pintu-pintu macam ini dibuat di Arab. Di Arab dibuat yang seperti ini. Di Indonesia masih jarang saya lihat. Kecuali rumah-rumah orang kaya. Rumah-rumah orang kaya yang kokoh rumahnya, baru dia kasih bukaan. Ya, enggak sebesar ini loh, Bu. Selama masih bisa masuk kepala kan bisa dicigoknya loh. Setengah ini aja cukup lah. Ya. Terus yang B. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik." Lanjut, Mujahid mengatakan, "Wanita tidak boleh berduaan dengan laki." Abdurrahman bin Zaid mengatakan, "Wanita tidak boleh berduaan maupun bepergian dengan laki-laki yang bukan mahram kecuali bersama mahramnya." Kedua, dalil dari As-Sunnah Imam Ahmad mengeluarkan dari hadis Jabir,
Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahram, fa inna thalithahuma asy-syaitan." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali ia berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiganya adalah syaitan. Ya. Maksudnya setan menggoda melalui bisikan dan membangkitkan syahwat mereka berdua. Ubay mengatakan, janganlah seorang wanita menawarkan dirinya untuk berduaan dengan seorang laki-laki, meskipun hanya sebentar. Tolong antana wak ciek. Tolong antana wak ciek, kau nak tahan bu ah? Saya ketika masih di Jakarta, yang menyebabkan saya akhirnya hijrah dari Jakarta, saya kan masih muda rancak ketika itu bu. Sedang gagah-gagahnya tuh bu, badan Atlantis jadi sabui leh. Yo, ndak ganteng tuh, kadang tengah tuh. Awak yo sarang kami-kami, ini ketika tuh bu, janggui tipi, pipi ketika tuh masih santuang, ya. Pokoknya senyum wak jatuh jentuh orang. Sangkit tuh bu. Saya kerja sebagai manajer lagi. Saku taba. Saya di Jakarta di Pancoran. Istri saya di Aceh. Saya digoda ini bu oleh wanita-wanita satu kantor itu pas pulang, mas anterin kita dong, numpang dong, ha? Dia lah bini dia tahu kau. Saya katakan begitu, saya sudah punya istri. Allah kan istrinya jauh katanya kan, ha? Saya seorang ustad, kan orang juga katanya. Ya kapun doang apa jauh kau mah? Ya minta. Ngajak kita kencan, ngajak ini. Akhirnya saya telepon istri saya. Yo nak tolok dia, dia ada bodeko dia, ya kan. Ayo capek lah, bawa buang beliaknya. Akhirnya saya tinggalkan kerjaan saya di Jakarta, bu. Alhamdulillah selamat, bu. Kalau tidak, mungkinlah jadi orang jahit mungkin, bu. Awalah jahit, jauh pangkalnya dulu. Ya. Alhamdulillah selamat, bu. Jadi mau cari lihat kini, kok. Ada wanita-wanita yang tak malu-malu menawarkan dirinya. Mana malu-malu dah, bu. Bahkan maaf ya, bu. Sangkit-sangkit itulah memerasukan ujian sebagai seorang lelaki dan sebenarnya. Masuk SMS. Hah? Udah, yuk kita ke tepi pantai yuk. Tak si siapa jago budak-budaknya kawah. Nah, ambo ketika itu di Padang tuh. Bakar aja mau di Padang. Makanya nak tahan boleh mau bawa dong rumah gua. Ya, dari Aceh, Umar baru lahir ya saya. Nah inilah anak saya yang pertama yang baru lahir adalah Umar. Alhamdulillah Papa Umar selamat sampai sekarang. Ya. Kalau kini ada orang selera jawab dia, bu. Lagak puak. Lagak lah bau bandar jangguik. Baiklah ibu-ibu yang kami muliakan. Inilah kenapa wanita-wanita dikatakan paling banyak penghuni neraka. Karena sebenarnya yang membukakan pintu syahwat bagi lelaki adalah kaum wanita. Kalau wanita mau mengamalkan adab-adab Islam, laki-laki akan terjaga syahwatnya. Laki-laki akan terjaga syahwatnya. Yes. Ya, itu sama. Ikhtilat telepon, ikhtilat dalam dunia maya. Hai, halo sayang, apa segala macamnya. Tak siapa aja aku, tak siapa. Lepasan sayang lu juga nak kadi orang. Lepasan sayang lu juga laki orang. Kamu tak taluk punya suami mulai, udah aja nak kancak nampaknya kenyanya. Banyak terjadi perceraian. Karena bermula dari ikhtilat berdua-duaan. Kita cukupkan sampai di sini. Mari kita berkunjung dan bersilaturahmi, bertakziah ke rumah Bunda Miss. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita pahala yang banyak, menggugurkan dosa-dosa kita dan dapat menguatkan hati keluarga yang ditinggal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Besok pertemuan kita insya Allah di tempat, di waktu dan di gelombang yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.